Sekarang kita akan masuk ke bagian sebelah depan. Oke. Oke. Di bagian sebelah depan itu ada lubang saluran oli. Dan usahakan, betulnya tadi kami sudah semprot, usahakan harus disemprot, jangan sampai buntu lubang itu ya. Jangan sampai buntu lubang itu. Waktu kita memasang bagian blok silinder, kita harus pertama sekali harus melihat, memeriksa lubang saluran oli, ya. Jadi itu tadi kami sudah semprot ya. Jadi usahakan disemprot, jangan sampai ada kotoran. Setelah itu kita pasang perpaknya. Kita pasang perpak blok. Nah, kemudian ada blok dan piston. Jadi kita harus memasangnya. Usahakan sebelum dipasang lumasin dulu dengan oli. Oke, dipasang. Nah, itu perhatikan ya, itu cara memasangnya seperti itu ya. Oke. Jadi jangan sekaligus dipaksa, memang benar-benar itu harus dirapikan sampai dia terpasang. Kemudian kita ambil pen piston. Pen piston dan kita pasang. Dan sekarang kita akan memasang ke mesin. Setelah terpasang pen piston, jangan lupa kita memasang sklip pen piston. Dan saat kita memasang sklip pen piston, usahakan harus bagian lubang bak mesin bagian tengah harus kita tutup, supaya kalau kemungkinan speed tersebut lepas tidak masuk ke lubang tengah tersebut. Iya. Setelah yakin bahwa skrip tersebut sudah terpasang atau speed tersebut sudah terpasang, sekarang kita akan masukkan piston tersebut ke dalam silinder. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian sebelah magnet. Bagian sebelah magnet coba dinaikkan aja. Iya. Kita akan memasang bagian rantai keteng atau rantai temeng. Jadi pertama sekali sebelum kita pasang tensioner, kita harus pasang dulu rantai ketengnya. Rantai keteng kita masukkan ke gigi di askrupnya. Iya. Setelah itu kita pasang tensioner atau tunjangan temeng bagian atas. Dan bautnya ada
2 box L. Dan setelah dikunci, usahakan kuat. Usahakan harus kuat kuncinya. Setelah yakin, sekarang kita akan masang tensioner atau tunjangan temeng bagian bawah. Ya, dan sekarang kita setelah terpasang bagian tensioner temeng, dan sekarang kita kembali lagi ke bagian kepala silinder, bagian deksel. Sekarang kita masuk ke bagian dekselnya. Jadi sebelum kita pasang kepala silinder, kita harus memasang dulu perpaknya. Biasanya perpak motor Jupiter dia berbentuk seng. Ya, dan usahakan sebetulnya bisa dilem. Oke. Setelah itu kita pasang. Oke. Setelah kira-kira sudah masuk, ada baut 10-2 panjang, itu dipasang terlebih dahulu. Itu mah yang banyak ada kegiatan di kita tuh. Yang penting asal lengket aja dulu. Sekarang kita pasang bagian murtopi di deksel. Jadi itu ringnya ada 4. Ringnya ada 4, semuanya sama warnanya kemerah-merahan, dan kemudian dipasang murtopinya. Murtopi. Dan setelah kira-kira terjamin terkunci, sekarang baut yang panjang tadi usahakan dikunci sampai kuat. Ya, kayaknya agak gelap, jadi kepalanya saya putar mesin ini. Ya. Iya, yeah. Oke. Sekarang, sekarang kita akan lengkapi bagian sebelah magnet dan temengnya. Jadi sekarang ini posisi temeng rantai keteng sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang gigi temeng atas atau gigi rantai keteng atas. Ini ada topnya. Karena posisinya kita masih dalam terbuka bak sebelah magnet, caranya adalah spi magnet, lubang spi magnet, usahakan lurus sampai ke depan. Ada tanda panah yang paling depan ini. Tolong mekanik tanda panah ini di ini tanda panah. Tanda panah dan spi magnet itu usahakan lurus ke arah situ ya.
Nah, setelah itu berarti sekarang ini pistonnya dalam posisi TMA. Ini posisinya pistonnya di atas. Nah, sekarang kita akan memasang. Nah, pada saat kita memasang, noken as harus posisi netral. Harus posisi netral. Dalam arti otomatis tiang klep tidak ada tertunjang. Oke, sekarang kita akan pasang gigi temeng atas. Gigi temeng atas itu ada tandanya, ada noknya. Jadi ada garis. Nah, jadi garis ini, garis yang di depan, paling depan ini usahakan di nok. Ah, di situ. Iya, jadi itu caranya ya. Oke. Kita akan pasang ya. Sekarang ini sudah terpasang, dan coba perhatikan kembali dari mulai lubang sedi magnet sampai dia ke depan, sampai ada garis di gigi tersebut, dan sampai dia ke tanda panah yang ada di deksel, itu lurus. Dan itu berarti sudah top. Sekarang kita akan kunci. Di baut itu ada reng ya, itu ada reng, dan itu kita pasang. Iya. Kemudian setelah kita apa, nanti aja kuncinya ya. Sekarang kita akan pasang bagian sebelah magnet. Jadi kita harus masang dulu otomatis kopling, tunjangan kopling. Jadi ada gigi matahari, ada rengnya 2 timbal balik. Itu itu dipasang. Itu reng mana tadi, rengnya tuh mekanik? Itu mana? Itu rengnya ada 3. Itu pertama sekali reng, baru reng matahari, baru reng lagi, dan kemudian ada pen kecil. Mana pen kecilnya? Iya, dan itu harus dipasang di, ada lubang di situ di bagian as gigi porseling. Dan setelah terpasang, sekarang kita akan memasang otomatis tunjangan koplingnya. Nah, itu dulu yang dipasang, belakangnya ada nok. Nah, itu ya, itu harus masuk ke spi yang telah kita pasang tadi, atau pen yang telah kita pasang tadi. Oke, kita pasang ya. Pasang. Kemudian ada bentuk mimis 3, itu dipasang. Kemudian ada lawannya, ya, itu dipasang. Setelah itu ada per, baru ada reng tebal, ya. Dan sekarang ada pen di bawahnya, ya, itu ada pen yang nahan bagian otomatis kopling itu. Setelah itu ada tunjangan astuk. Nah, ini tunjangan astuknya, itu dipasang. Nah, oke. Setelah itu kita pasang reng di gigi starter. Ada reng halus gigi starter. Reng halus gigi starter, kemudian lawan dinamo starter, lawan gigi starter,
itu piringan starter yang paling besar. Setelah itu ada gigi starter yang langsung ke lawan ke dinamo, dan itu ada pennya. Iya. Setelah terpasang, sekarang kita pasang speed magnet. Dan usahakan harus bisa masuk itu ya, speed magnet. Nah, itu untuk memudahkan mekanik, dia akan memindahkan ke atas. Nah, untuk memudahkan pemasangan speed magnet tersebut. Nah, sambil tokok dan usahakan sampai ke dalam ya, supaya nanti magnetnya bisa masuk. Oke, setelah terpasang speed magnet, sekarang kita akan memasang magnetnya. Magnet, ya. Iya. Biar agak yakin, itu harus ditokok sedikit ke dalam. Kemudian ada ring, habis itu ada murnya, dan setelah itu dikencangin bautnya. Oke, sebelum kita kencangin bagian mur magnet dan bagian mur di gigi temeng depan, pertama sekali untuk meyakinkan kita supaya jangan lari rantai keteng tersebut, kita harus pasang dulu otomatis tunjangan temeng otomatis. Nah, itu caranya ya, itu cara mengendorin itu, diputar diputar sampai ke dalam, dan usahakan dia sampai lengket tuh. Nah, lengketkan. Iya, lah kemudian kita pasang. Dan bautnya biasanya baut L. Kalau di motor Jupiter bautnya baut L. Usahakan dicoba di setel ulang, dan oke, lepas ya, lepas. Nah, dan sekarang kita akan mengunci baut yang ada di magnet dan baut di depan. Kunci kuat, pegang. Dan kunci kuat ini dibantu oleh salah satu untuk memegang mesin supaya bisa memang benar-benar kuat kuncinya ya. Oke, dan setelah itu sekarang kita akan menutup. Pertama sekali dulu, sebelum kita tutup magnet, kita harus memasang perpak. Perpak bak magnet. Jadi untuk perhatian ya, bagian
mesin tengah perpaknya tidak ada ya. Bagian kopling ada, bagian sebelah magnet ada perpaknya. Dan kemudian setelah kira-kira sudah terpasang perpaknya, sekarang kita akan menutup, memasang bak magnet. Oke. Dan setelah itu kita pasang bautnya. Itu di bagian ya. Ya, itu bagian bok dinamo nanti ayam panjang kedua tuh. Itu kita kunci dulu yang bagian ini. Dan usahakan ya, jangan sampai lupa ngunci kuat ya. Oke, sekarang kita tutup bagian depan. Dan dipasang. Nah, ini biasanya pakai baut yang kepalanya pakai obeng kembang. Kalau seandainya memang di tempat Anda kerja ada obeng ketok tumpul, itu pakai itu supaya lebih kuat. Oke, dan sekarang kita akan coba kendorin kembali tunjangan temengnya. Dan langsung kita lepas setelah dikendorin. Iya, oke, sudah. Dan setelah itu kita pasang tutup. Sudah ya, sudah kencang. Oke, sekarang kita akan tutup dengan karetnya. Ada karet kecil. Dan kita tutup. Iya. Ya. Jadi kita akan naikkan mesin ini ke rangka mesin. Jadi untuk perhatian ini motornya pakai plat BH ya. Plat BH. Dan agak aneh, jadi ini posisinya memang di Jambi ya, daerah Jambi. Jadi itu ada kabel dinamo, iya, ada baut mesin 3, dan sekarang kita akan memasangnya. Dan itu waktu dipasang, usahakan memang benar-benar harus nyantai ya. Oke, kemudian baut-bautnya kita lengkapi, dan setelah itu kita pasang kabel spool, dan kemudian kita pasang juga kabel yang untuk lampu netral 1, 2, 3. Kemudian nanti kita akan pasang mengenai masalah dinamo starter. Dan setelah itu kita lengkapi baut yang ada di karburator. Dan kemudian juga ada ice-nya. Ice. Dan itu juga nanti kita akan memasangnya. Dan jangan lupa kita isi oli. Dan ini juga tutup untuk mengamankan dinamo.